Selamat pagi untuk para pencinta sepeda. Salam sehat selalu. Di sini kita mau kenalin produk baru kita ya. Namanya MTB Pony tipe 172XR ya. Untuk varian warnanya di sini ada 4. Yang pertama ada warna hitam hijau. Yang kedua hitam kuning. Dan yang ketiga biru metalik. Keempat ada hitam biru. Oke, untuk speknya mari kita cek ya. Nah, untuk speknya ini kita mulai dari ban dulu ya. Ukuran bannya ini menggunakan ukuran 26 × 2.10 menggunakan ban Kenda, dilengkapi dengan hiasan ya di bagian bannya ini. Terus ini untuk bentuk garpunya seperti ini. Oke, untuk remnya ini sudah cakram ya, mekanik cakram. Nah, ini untuk bentuk setangnya, di bagian depannya dilengkapi dengan hiasan, tulisannya seperti ini nih, Ponik. Dan dilengkapi dengan mata kucing juga ya. Untuk head gripnya bentuknya seperti ini. Oke, kita ke shifternya ya. Shifternya bentuknya seperti ini, menggunakan merek Vertec ya. Lanjut ke framenya. Untuk framenya ini sudah alloy. Nah, ini untuk corak dan bentuk framenya ya. Ada tulisan Ponik, ada tipenya juga, dan ini untuk corak warnanya seperti ini. Oke, untuk gigi depannya ini dia sudah 3 ya. Nah, gigi belakangnya ini ada 9. Jadi 3×9 speed ya. Lanjut ke bagian pedalnya. Ini untuk bentuk pedalnya seperti ini, terbuat dari plastik ya. Dihiasi juga dengan mata kucing di bagian sampingnya. Untuk batangan pedalnya terbuat dari besi ya, bentuknya seperti ini, ada tulisan Poniknya juga. Oke. Kita lanjut ke bagian joknya. Ini untuk joknya ya, dari Ponik juga joknya seperti ini bentuk joknya, dilengkapi dengan mata kucing di bagian belakangnya. Oke, sekian spek dari MTB Ponik tipe 172XR ya. Untuk pemesanannya bisa lewat Tokopedia ya. Ini bagus banget sepedanya. Oke, terima kasih.